Hai guys, ini adalah sawit yang pucuk busuk setelah 50 hari kita obati pakai furadan dan regen guys. Hasilnya seperti ini guys. Oke, kita lihat lebih dekat guys. Untuk caranya kalian bisa lihat video Mimin yang sebelumnya guys. Nah, ini setelah 2 bulan hasilnya seperti ini guys. Nah, awalnya itu melengkung-lengkung seperti ini guys, dan pucuknya itu busuk setelah dipangkas. Nah, jadinya seperti ini guys. Dipangkas dan dikasih furadan sama regen guys, pucuknya guys. Alhamdulillah ini sudah pulih kembali dan semoga tidak dimakan hama lagi guys. Ini lagi tergenang guys, lagi banjir. Inilah kebunnya bapak ya. Nanti kita akan lihat yang sudah buah guys. Kita akan review ya. Oke guys, ini adalah sawit yang sudah berbuah guys ya. Ini kurang lebih umurnya sudah 2 tahun tanam guys ya. Nah, seperti ini. Ini awalnya ini bunganya nih guys. Bunga jantan semua guys. 2 putaran ini bunga jantan. Nah, Mimin sudah khawatir ini akan jadi pokok jantan. Tetapi putaran ketiga ini timbul buahnya guys. Ya, kalian bisa lihat itu lebat dan subur ya. Alhamdulillah guys. Nah, buat kalian yang mengalami seperti ini, tunggu saja sampai 4 putaran guys. Kalau tidak ada buahnya itu pokoknya jantan. Nah, ini penampakannya dari sini. Dan masih banyak lagi yang seperti itu guys. Alhamdulillah sudah buah rata-rata guys. Dan itu yang ada yang disulami karena mati oleh hama. Salam dari Mimin Ahlul. Sampai jumpa.